Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat terus menjalankan pembelajaran SKI secara daring ini ya. Kemarin kalian sudah belajar, sudah menyimak penjelasan materi mengenai bukti penggunaan anggaran, yaitu bukti transaksi. Mengulas sedikit pelajaran kemarin, transaksi itu dibedakan menjadi dua, ada yang namanya bukti eksternal dan bukti internal. Hari ini kita akan belajar salah satu bukti intern, yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kalau kemarin kalian sudah sampai di memo ya. Nah, apa itu bukti kas masuk dan bukti kas keluar? Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil. Biasanya untuk pengisian kembali kas kecil. Itu, ini bukti kas masuk. Lalu untuk bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan pembayaran. Bukti transaksi intern ini dibuat oleh pemegang kas kecil. Ini nanti akan ada di materi kalian selanjutnya di tingkat kelas 12 ya. Itu ada nanti materi tentang kas kecil. Nah, ini kita hanya sekilas membahas untuk bukti kas masuk dan bukti kas keluarnya. Ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal mengenai bukti kas masuk. Sari adalah bagian tata usaha divisi marketing PT Sinar Biru dengan manajer bernama Agus dan Johan adalah bendahara perusahaan. Pada tanggal 1 Februari 2020 Sari mengajukan pengisian kembali kas kecil sejumlah 5 juta rupiah. Perlu diketahui, untuk materi kita, kas kecil itu maksimal pengisiannya itu adalah 5 juta rupiah. Ini yang kita pelajari ya, teorinya. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada nama PT-nya, di sini ada nomornya, di sini ada tertulis bukti kas masuk, ada diterima dari uang sejumlah untuk keperluan. Ya, uang sejumlah ini harusnya ini dia tersebut ya, bukan terbilang. Jadi ini 5 juta rupiah ya, seperti kwitansi lah. Hanya saja memang formatnya sedikit berbeda. Penomoran ya, penomoran ini KM, ini singkatan dari kas masuk. 01 ini nomor urutnya. Kalau dalam 1 bulan kita membuat bukti kas masuk 1 kali, berarti 01. Nanti dalam bulan yang sama, kalau ada buat kas masuk lagi, berarti nomor urutnya jadi 02. Nah, ini TU, ini singkatan dari divisinya dia nih. Tata usaha. Garis miring 2, ini bulan 20, ini tahun 2020. Diterima dari, nah di sini ya. Jadi Johan ini adalah bendahara perusahaan. Ini orang yang memberikan uang kepada Sari. Maka di sini kita tulis diterima dari Johan uang sejumlah 5 juta rupiah untuk keperluan pengisian kembali kas kecil. Ya, di sini terbilang. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini disetujui. Nah, untuk kas masuk ataupun kas keluar itu sama-sama disetujui oleh atasan kita bekerja. Ya, manajer biasanya. Di sini namanya Agus. Nah, berarti di sini disetujui oleh Agus. Dibayar oleh, nah ini. Dibayar oleh itu definisinya, pengertiannya itu sama saja diterima dari. Ya, jadi di sini dibayar oleh Johan. Johan yang membayar kita atau si Sari ini ya. Nah, kalau diterima oleh Sari. Uangnya diterima oleh siapa? Kan itu pertanyaannya. Diterima oleh Sari. Uang ini dibayar oleh siapa? Dibayar oleh Johan. Uang ini diterima dari siapa? Diterima dari Johan sebagai bendahara perusahaan. Ini untuk bukti kas masuk. Nah, untuk bukti kas keluar. Di mana bukti kas keluarnya ya? Untuk bukti kas keluar itu mirip ya, sama seperti ini. Formatnya sama, hanya saja nanti tulisan-tulisan yang di sini itu ini nanti diganti nih, bukan diterima dari ya. Oke, coba kita langsung copy saja deh.
sini kan tulisannya itu titik kas keluar. Penomoran sama ya, hanya saja nanti dia di sini kodenya adalah KK atau kas keluar. PT-nya sama. Nah, di sini tulisan diterima dari ini kita ganti menjadi dibayar kepada. Pada siapa nanti tergantung soalnya, siapa yang menerima uang atau kita bayar ini untuk keperluan apa, seperti itu. Lalu ada uang sejumlah ini sama, dan di sini baru nanti untuk apa uang itu kita keluarkan keperluannya. Dan di bawah juga ini sama ya, ada field yang pertama ini adalah disetujui oleh, nanti dibayar oleh, diterima oleh. Dibayar oleh siapa? Ini pasti tulisannya Sari, karena Sari yang mengeluarkan uang. Jadi kalau bukti kas keluar ini selalu dibayar oleh, ini adalah si pemegang kas kecil. Dan disetujui oleh ini juga selalu dibuat atau disetujui oleh atasan langsung, biasanya manajer. Diterima oleh, nah nanti di sini kondisional, siapa yang menerima uang atau uang itu untuk keperluan apa. Contohnya misalkan ya, misalkan dibayar langganan koran kepada Pak Andi ya, sejumlah 500.000 ya, untuk 1 tahun misalkan ya. Nah, transaksi terjadi pada tanggal 5 Januari seperti itu ya. Berarti di sini 5 Februari, maaf. Ya, tanggal 5 Februari. Nah, dibayar kepada siapa? Dibayar pada Pak Andi untuk keperluan langganan koran. Jumlah 500.000 rupiah di sini, nah, tersebutnya terbilang ya, nah, 500.000 rupiah dibayar oleh siapa? Nah, ini oleh Sari ya, karena Sari sebagai pemegang kas kecil. Nah, ini tetap bagus. Nah, di sini tulis Andi. Nah, inilah perbedaannya antara kas masuk dan kas keluar bentuknya. Ya, bisa dipahami ya semuanya. Untuk bukti transaksi yang terakhir itu ada yang namanya bukti setoran bank. Bukti setoran bank itu adalah catatan saksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank. Nah, untuk bentuknya seperti apa kalian nanti bisa melihatnya sendiri di internet, karena secara khusus memang kadang setiap bank menampilkan berbeda-beda, tapi umumnya akan ada seperti tanggal, lalu nomor rekening ya, terus si nama penyetor seperti itu, apakah dia pemilik langsung rekening atau bukan seperti itu. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom Google Classroom. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, tetap semangat belajar secara daring. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian atau kalian bisa save ya, karena ini materi akan ada lagi nanti di kelas 12. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.